itu sebenarnya kelapa muda itu memang senang kami makan, biarpun nggak anu, nggak gempa, sebelum gempa pun memang senang kami makan. Sampai itu yang masih itu sengaja kami pelitin, kami nggak ngasih orang lah untuk bibit sebenarnya. Nah pas lagi itu kami angkat beruga, kan beruga bekas gempa roboh lah. Nah kebetulan ada teman-teman, saja lah pindahin beruga itu ke tempat yang aman. Setelah selesai ngangkat beruga itu, nggak ada anu air. Nah saya suruh anak saya naik metik buah kelapa itu, kebetulan yang diambil kelapa yang enak anunya itu apa namanya, serabutnya airnya untuk diminum, serabutnya kami makan itu. Nah sekali itulah untuk, terus saya bilang coba dipoto upload, saya bilang pasti lucu, banyak yang tonton, saya bilang gitu sebenarnya, banyak yang nonton, saya bilang gitu. Tapi tidak ada niat lah untuk jelek-jelekan pemerintah. Sebenarnya itulah kejadian sebenarnya. Buktinya ini enggak saya anu, ini gabah ini belum saya ler itu. Masa kekurangan beras makan serabut kelapa itu sebenarnya sekedar untuk apa, lelucon sebenarnya itu. Kami terkejut kok datang wartawan hanya sekedar makan serabut kelapa muda itu. Terus dilebih-lebihkan sama wartawan itu sampai nggak ada bantuan bilangnya. Padahal kan kami jawab ada, cuman kami belum cukup. Pagi-pagi sampai sini, terus saya sedang di sawah dipanggil sama anak saya, terus saya pulang. Terus dia instruksi ada apa namanya, kayak sampean lah. Nanya sama-sama saya jawab. Terus setelah saya jawab, mau nyoba kelapa muda itu, terus saya suruh lagi anak saya ngambil buah kelapa itu, makanya ada di video naik itu, keponakan yang naik. Nah setelah sampai di sini, disuruh orang-orang itu belah kelapa muda itu, disuruh lah makan sama wartawan itu, diambil gambarnya sama wartawan yang datang itu ceritanya. Jadi kami di sini punya posko induk penerimaan bantuan korban gempa di Sunanang Batu satu tempat. Nah namun demikian, walaupun terdiri atas beberapa banyak camp, camp awal itu kan 16 camp kan, posko-posko. Nah, kami memberikan keluasan atau artinya kebebasan. Kalau ada relawan atau sumbangan langsung dari masyarakat, keluarga kita dari luar yang kebetulan ada keluarganya di satu camp tersebut, jadi kami tidak bisa intervensi, silahkan langsung syukur. Tetapi tergantung yang menerima, kalau sebagiannya dimasukkan ke posko induk, itu juga kami atur ke merata di semua camp yang ada di dusun. Jadi di sini tidak terlepas dari kerjasama saya dengan semua RT, kemudian unsur remaja dan unsur pemuda, itu yang kita libatkan sampai bisa normal sudah keadaan. Jadi apa yang menjadi pemberitaan itu, saya meyakini, saya yakin-yakinnya bahwa itu dipelintir sama wartawan. Jadi saya tahu persis kondisi warga saya di Lenang Batu ini. Sekarang kan musim panen, panen kacang kan. Aduh. Nah untuk makan sehari-harinya sampai makan kacang itu, mereka itu punya apa istilah persediaan dari panen sebelumnya, kayak gabah. Nah, jadi secara logikanya, begitu terjadi gempa, kan ini kan diviralkan baru 6 hari kan. Nah yang warga saya tuh makan sehari-hari itu murni adalah bantuan-bantuan. Sementara apa yang menjadi stokan atau apa yang persediaannya tuh, saya meyakini belum disentuh. Dan saya merasakan sendiri, untuk bisa pengeluaran pun agak lebih irit karena ini adanya bantuan-bantuan walaupun sama-sama sedikit. Jadi tidak benar bahwa warga saya itu yang viral di video itu makan serabut gara-gara tidak ada bantuan pemerintah, gara-gara tidak makan, sama sekali tidak benar. Itu sengaja dipelintir oleh wartawan itu. Ya sebenarnya setelah saya telusuri ke dalam, saya tanya satu persatu bahwa mereka makan serabut kepala itu adalah secara kebetulan, karena pada saat itu saat gotong royong dan ada salah satu dari keponakan namanya Sairudin yang
mungkin sebentar lagi akan mau berangkat ke Malaysia. Tujuannya video biasa, hanya sekedar untuk jadi kenang-kenangannya di sampai Malaysia. Nah, kita juga tidak tahu kok bisa di viral itu. Kelapa mentimun ini adalah kami percaya bahwa satu-satunya ada di wilayah Desa Kayangan ini, bahkan di wilayah kecamatan ini cuma ada di Dusun Nenang Batu. Jadi jangankan ini musim gempa, sebelum gempa bahkan saya dulu masih kecil pun sering itu makan itu kelapa mentimun itu.